Pada tahun 2015, sebanyak 2,6 juta hektar areal hutan dan lahan terbakar. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, terutama dengan komitmen perubahan iklim melalui upaya penurunan emisi karbon sebesar 29% sampai tahun 2030. Saya pernah patroli, saya tidak pernah bisa jalan. Saking gelap. Ya, nggak bisa jalan. Matikan dulu mesin motor. Sudah gacoran dikit baru lewat. Kami merasakan banyak asap, penurunan kesehatan, yaitu penyakit sesak napas. Tolong dulu gimana caranya ini? Kami ini cuma hanya butuh api itu mati. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang disingkat dengan LAPAN telah melakukan uji coba pemantauan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dengan teknologi pesawat UAV yang dapat melakukan pemantauan terbang dengan jarak 50 hingga 100 km dengan durasi kurang lebih 1 hingga 1,5 jam dan dapat mengambil gambar dengan luasan mencakup 64 km persegi. Sistem informasi kebakaran hutan dan lahan yang disebut SIKLAH ini berbasis data hotspot dan peta rawan kebakaran. Manfaat dari teknologi UAV ini lebih efektif dan efisien dalam monitoring pencegahan kebakaran hutan dan lahan, terutama untuk menjangkau wilayah yang remote, menghasilkan data yang akurat dengan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Kegiatan uji coba pemantauan dengan teknologi UAV dan SIKLAH ini mengambil lokasi di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang sekaligus merupakan lokasi proyek Bioclimb kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman. Dampak kebakaran lahan dan hutan begitu luas kita rasakan. Baik ekosistem menjadi rusak, juga ekonomi terganggu, dan terlebih lagi bagi generasi bangsa masa depan kita. Anak-anak, balita, usia muda, semua terkena dampaknya. Dan itu harus kita selamatkan. Jagalah lahan dan hutan kita dari kebakaran. Jangan ada lagi kebakaran. Mari selamatkan generasi bangsa.